Kita beralih ke informasi lainnya. Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus menuntut pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Perguruan tinggi dinilai sangat penting untuk menuju Indonesia Emas 2045, karena saat ini biaya pendidikan tinggi di Indonesia sangat mahal. Aksi ini berjalan dengan tertib, meski akses Jalan Medan Merdeka Barat dari arah Sudirman menuju Istana Negara ditutup oleh pihak kepolisian. Poinnya adalah kami ingin menekankan agar supaya hapus biaya pendidikan perguruan tinggi. Gratiskan pendidikan di seluruh jenjang dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi. Itu poin kami. Sehingga semua anak negeri dari pelosok negeri itu bisa menikmati pendidikan tanpa dibebani oleh biaya pendidikan yang mahal.